Tular satu video memaparkan kejadian sebuah lori terbabas gara-gara mengelak sebuah kereta jenis Toyota Vios menukar lorong secara tiba-tiba. Kejadian tersebut dikatakan berlaku pada Selasa lalu sekitar jam 10 pagi di kawasan Teluk Gong Klang. Tiada kemalangan jiwa yang berlaku. Di ruangan komen rata-rata, warga maya mengecam sikap pemandu kereta tersebut yang memandu secara melulu serta tidak peka keadaan sekeliling. Berikut adalah rakaman dashcam di lokasi kejadian.